Pak Gubernur. Apa ngenek? Kami di sekolah kami itu punya presiden. Apa presiden apa? Siapa presiden? Oh, gitu. Tugasnya ngapain? Ngatur menteri-menterinya. Menterinya ada berapa? Menterinya, ya. Gimana cara ngaturnya? Yeah.
Asik. Belajarnya berapa lama? Ini belajarnya berapa lama? Dari kelas 5. Dari kelas 5 sampai kelas 4. Dari kelas 5 sekarang kelas 6. Belajar setahun. Ini belajar narinya berapa lama? Berapa lama belajar narinya? Dari kelas 4 semester 1 sampai sekarang. Oh, kamu kelas berapa sekarang? 4. Oh, kelas 4. Dari kelas 4 semester 1 sekarang semester berapa? Berarti sudah berapa lama belajar narinya? 6 bulan ya? 6 bulan. Terus itu kamu ngumpulin barang bekasnya itu dari mana? Itu ngumpulinnya dari mana? Ini itu pas kita sudah di sini itu, ini sudah ada. Sudah ada? Ya. Jadi yang nyari gurunya? Ya ini yang nyari ya yang di sekolah di sini tapi yang sudah dulu. Oh yang sudah dulu. Sudah lulus. Lulus. Loh, itu juga ember ibu ini. Ya, jadi kemarin yang nulis surat pada Pak Gubernur siapa? Ayo angkat tangan kemarin. Mbak dari Klara. Oh, kamu sini, sini, sini. Sini. Kenalkan dulu. Kamu siapa namanya? Nama saya Lofi. Hah? Lofi. Lofi. Lofi tulisannya itu. Oh, artinya apa itu? Cinta. Cinta. Lofi kelas berapa? Kelas 6. Kenapa kamu nulis surat pada Pak Gubernur? Kepada Pak Gubernur. Oh, saya itu bingung loh Pak Gubernur kemarin. Apa namanya gerakannya itu? SD? SD kenalan gitu. Tapi kan SD-nya kenalan terus sopo-sopo. Ternyata di sini namanya kenalan di Kabupaten Magelang. Jadi kegiatan dari yang banyak itu yang sudah kamu ikuti apa? Sobowono. Sobowono itu apa? Sobowono itu dari kata bahasa Jawa yaitu jalan-jalan ke ladang. Sobo itu artinya apa sobo? Jalan. Jadi itu kalau sobo kebun. Sobo jalan-jalan. Wono artinya? Itu ladang. Ladang, ladang atau hutan. Jadi jalan-jalan. Kamu pernah jalan-jalan? Mana? Sobowono? Iya. Di mana? Di ladangnya Mbak Mas. Mbak Mas. Mbak Mas. Mbak Budiman. Rizal. Mbak. Budiman. Mbak Budiman. Mbak Dio. Sobo. Sobo Widodo. Bukan, Sobo loh gitu. Oh, ngerti kalau kayak iya. Terus kamu lihat apa di sana? Tumbuhan-tumbuhan. Apa yang tumbuhan yang kamu lihat? Tumbuhan ketela. Ketela. Tumbuhan apa? Tumbuhan ketela. Terus kemudian singkong. Pohon. Ini kodok apa itu? Ya. Terus apa lagi? Cengkeh. Tumbuhan durian. Durian. Itu kemarin waktu sobohon itu melihat toh apa? Ya, ikut mengamati. Oh mengamati. Pernah ikut mengamati? Belum. Sama sekali? Ya. Kamu kelas berapa sekarang? Kelas 6. Kelas 6. Sampai dengan kelas 6, pernah ya nanam pohon? Pernah. Pohon cabai apa pohon bayam? Pohon cabai, pohon bayam. Pohon cabai, pohon bayam, pohon tomat. Ini tadi tutup pohon ya bang. Ya gak apa-apa. Tapi pernah nanam. Kalau pohon yang apa ya? Pohon itu yang ada kayunya kayak gitu tuh. Keras. Namanya keras-keras itu di atas gitu ya. Pernah nanam ya? Umpama pohon simon. Ya. Pernah? Pernah. Pernah nih? Iya, dari kecil. Dari kecil? Kecil. Tapi pohon apa? Pohon mahoni. Mahoni! Ya. Kaget-kaget. Mahoni. Pernah lihat pohon mahoni? Pernah. Di mana? Di sekitar situ ada. Oh, ada tuh. Pernah lihat buah mahoni? Pernah. Belum. Belum? Bentuknya kayak kecil-kecil ini kan? Yang bulat-bulat ini kan ya? Iya.
Ini bukan. Ini loh, itu lagi berotak. Pernah ya? Biasanya di pinggir jalan ya? Iya. Bisa mami, ini bukan mami. Itu mau ya? Itu. Ini mami. Ini mami. Ini mami. Ini mami. Belum pernah aku. Ya. Oke, geser. Namanya siapa? Nama saya Alena. 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 Pas kemarin nulis surat ke Pak Gubernur yang nyuruh ibumu, bapakmu, apa gurumu? Bapak ibu guru. Oh, yang nyuruh bapak ibu guru. Kamu ini gimana tuh gimana? Nulis surat. Ya itu ditanya mau nulis surat sama siapa? Oh, kamu ditanya ya. Sama Pak Guru. Ya. Pak Guru, Pak Guru. Guru. Bu Zombo. Bu Danis. Oh, Bu Danis. Bu Danis bilang gimana waktu itu? Udah makan belum gitu ya? Suruh menulis surat. Ya. Oh, gitu. Menulis surat ke? Pak Ganjar. Oh, ke Pak Ganjar. Ke Pak Presiden. Ke Pak Presiden. Terus ke siapa lagi? Rumah Keng. Oh, sama Rumah Keng. Oh, kamu kok gak nulis surat ke Pak Presiden? Ya, saya pengen nulis surat buat Pak Ganjar. Oh, kenapa? Ya, karena saya pengen memperkenalkan SD Kansus Kenalan dan kegiatan-kegiatannya. Perkenalan terhadap SD Kenalan apa yang mau dikenalkan? Biar orang-orang jadi kenal, nah, apa kira-kira? Apa yang mau kenali tadi, Soko Bono, apa lagi yang lain? Tilek belik! Ya. Apa itu tilek belik? Tilek belik itu tuh kegiatan yang dilakukan saat hari air. Hari air? Oh, ada tuh? Ada. Ada hari air? Ada. Tilek belik, belik itu tuh? Belik itu tuh sumber mata air. Sumber mata air? Pernah tilek belik? Pernah. Di mana? Di Blik Kayen. Oh, Blik Kayen. Ya. Terus mana lagi? Blik Ringin. Blik Ringin. Terus? Terus Blik. Blik apa Blik? Blik. Blik Sowo. Sowo. Maksudnya Blik itu berangkat sendiri sama teman atau sama gurunya? Sama teman-teman dan bapak ibu. Oh, bapak ibu diajarkan apa sama ibu, bapak ibu guru soal diajarkan beli itu? Diajarkan mengukur debit. Oh, mengukur debit air. Terus ya, volume keasaman. Oh, keasaman di situ itu kecut apa enggak itu? Mengukur apa volume itu gimana cara mengukurnya? Volumenya itu tuh dicucuki satu-satu, seember, ember gitu. Enggak, caranya tuh kayak diukur kedalamannya. Oh, kedalamannya berapa senti? Ya. Terus? Terus dihitung. Dihitung? Ya. Belum masuk kedalamannya toh. Pernah diajari sama bapak ibu guru nggak? Rumus menghitung volume. Ya. Kalau bentuknya kotak, gimana rumusnya? Masih ingat? Ya, kalau kotak itu. Kalau kotak. Bentuknya kotak itu semusur semurut menghitung. 6 kali S kuadrat. 6 kali S kuadrat. Gak usah pakai S, ada adung kok. Gimana? Ada yang tahu namanya? Tahu nggak, Nadi? Cara ngitung volume bentuknya kotak. Iya. Kayak kubus gitu loh. Iya, iya, iya. Hukumnya gimana? Umpama itu beliknya itu bentuknya kotak gitu ya. Terus dihitung volumenya. Gimana? Ngitung volume. Ada yang tahu? Ah, sini. Gimana ngitung volume kalau bentuknya kotak? Sisi kali sisi. Betul, pakai kubur. Betul. Kalau kubus itu kubus ya. Betul. Betul ya. Sisi kali sisi kali sisi atau panjang kali lebar kali tinggi. Kamu kok pinter.
Siapa yang ngasih tahu? Pak Wahyu. Pak Wahyu. Pak Wahyu itu guru apa? Agama. Kedua cerimak. Baik. Kalau bentuknya bundar, ya kayak ember gitu gimana? Jenengnya apa nih? Tabung. Pi kali r pangkat 2 dikali tinggi. Betul Pak? Tepuk tangan. Ini sebenarnya ke siapa? Pramugari. Oh, pramugari itu yang di pes-pes itu. Jadi kan? Sama apa? Sama terbang. Oh iya. Jadi yang di kereta? Itu ikan. Berarti yang pramugari. Jenenge pramugari kereta. Pintar di matematikanya. Mau handphone ya? Jadi ya handphone. Oh ya mana? Enggak mau. Maunya apa? Maunya itu apa ya? Buku. Gerasi. Pak Gubernur, karena ini panas, kita ngobrolnya di dalam saja. Enggak, saya mau panas-panasan. Matahari pagi itu menyehatkan. Setuju? Aura. Tadi kamu Lofi. Alena. Nah, saya Gita. Gita. Kamu berapa? Saya kelas 6. Soko Wono. Pilih. Apa lagi tadi? Tospo itu apa? Tengok orang sakit atau jumbo. Tengok orang sakit atau jumbo, kenapa harus ditengok? Ya, itu kalau udah sepuh gitu ditengok gitu. Kenapa? Kok harus ditengok? Kamu gak usah ditengok? Ya, gak apa-apa. Jadi tospo itu gerakan iseng ya? Bisa jadi. Kalau ada orang sakit kenapa harus tengok? Pernah nih orang sakit? Pernah nengok nenek? Pernah. Kalau pas nengok nenek itu perasaan apa sih mau ketemu nenek? Ya senang gitu kalau ketemu orang yang lebih tua. Ya kenapa? Senangnya itu kayak apa? Asik gitu, kayak ketemu artis K-pop. Ya, gitulah. Oh gitu, jadi nenek itu juga artis K-pop gitu. Kenapa ya? Kok harus ketemu sama nengok orang tua, nengok orang sakit? Kira-kira kenapa? Ya dari situ kita bisa melatih untuk berbicara. Berbicara, terus apa lagi? Mencari pengalaman lebih dalam. Mencari pengalaman, apa lagi? Ya bisik-bisik dulu, gak apa-apa. Dan bisa mengetes tingkah laku. Tingkah laku? Emang tingkah laku seperti apa? Sifatnya, cara berbicaranya. Emang kalau orang sakit itu, kalau ditengok sedih apa senang tau? Senang. Kenapa kira-kira kalau dia ditengok senang kira-kira? Kalau temanmu lagi sakit di rumah, 3 hari gak boleh keluar rumah, gitu gimana rasanya? Ya kalau ditengok temannya itu ada yang bisa cerita gitu ya, jadi senang. Iya. Kalau nengok orang tua ada rasa kemanusiaan. Ya. Sila keberapa itu Pancasila? Ayo. Kedua. Coba. Apa? Dari satu ya? Ya enggak, langsung dua aja. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, itu. Betul ya, jadi ada nilai kemanusiaan yang adil dan beradab hormat pada orang tua, temannya sakit ditengok sehingga orang tua jadi senang, ada cucu pintar karena kesini gitu ya, nengok orang tuanya bersemangat, kakeknya, neneknya bersemangat, lucu bisa moni malah gitu ya. Kamu kalau punya ada neneknya? Punya. Ada ya? Kalau nengok, kamu sering ngasih apa sering dikasih? Kadang dikasih.
Dan dikasih kasih apa? Kasih uang. Berapa? 20 atau 10 ribu. 20 atau 10 ribu? Semua pakai berapa? Ditabung. Woi, berat ini ditabung. Oke, jadi pernah punya pengalaman tadi itu? Tengok orang sakit dan jumpa terus full tadi? Pernah. Di mana? Pak Gubernur. Apa menek? Kami, di sekolah kami itu punya presiden. Oh, presiden apa? Ya, presiden membimbing murid-murid. Oh, membimbing. Siapa presiden? Ya, ada Mbak Seril dan wakilnya Angel. Oh, kamu presidennya? Oh, gitu. Tugasnya ngapain? Tugasnya ya, saya mengatur menteri-menterinya agar dapat melaksanakan program ini dengan baik. Sangat. Oh, mengatur menteri-menterinya. Menterinya ada berapa? Menterinya ada banyak. Oh, menterinya ada banyak. Terus kamu ngatur? Iya. Gimana cara ngaturnya? Ya, kadang kalau lagi ada rapat forum itu, rapat bersama itu, ya saya mengingatkan, kadang ya juga ditanya, udah selesai belum programnya atau sudah datang. Oh, ada nggak menteri urusan lingkungan gitu? Ada, pekarangan. Pekarangan? Tadi ada suara apa tadi? Kareng. Apa namanya? Kareng. Hah? Kareng. Oh, di sini namanya Kareng loh? Iya. Yang dulu jenisnya Kareng Om ini sih. Itu Kareng? Iya. Kareng sama Petro ada apanya? Ada. Hubungannya apa? Gak tau. Oh, gak tau. Hubungannya baik-baik saja. Nah, terus tugasmu atur. Pernah rapat gitu? Saya itu setiap seminggu sekali, setiap hari Kamis. Setiap hari Kamis rapat? Iya. Ngomong soal apa? Kadang ya ngomongin soal program-program yang akan dilaksanakan. Terus kadang ya ngomongin kalau misal ada, mau ada kegiatan apa yang dilakukan. Oh gitu, hebat ya. Sekali ya. Jadi hari ini kegiatannya apa sekolahmu? Hari ini? Iya. Kegiatannya? Iya. Menyambut Bapak. Oke, makasih. Bapak Ibu Guru, anak-anak semuanya, pesannya Pak Guru satu, belajar yang rajin. Programnya keren banget. Tadi ada satu Sobowono. Maka kalian semua akan kenalan dengan lingkungan. Ya, ke hutan, ngerti tanaman, ngerti kalau kondisinya kritis ditanemin, kalau sudah nanam dipelihara gitu ya. Tadi ada juga bilik-bilik itu penting agar apa, sumber mata air kita tidak punah. Maka Pak Gubernur titip, kalau ada sumber mata air sekitarnya, hutannya harus lebat dan tidak boleh dipotong. Kalau perlu tambahin terus. Kalau perlu daerah gersang yang ini tambahin, biar mata airnya nanti keluar terus bilik-bilik. Tapi juga ada tadi rasa kemanusiaan yang harus dibangun. Pilih temannya yang sakit, pilih orang sepuh, ya kakek nenek kita, agar kemudian mereka bantu untuk mengasah rasa kemanusiaan. Ada juga yang ke pasar ya, apa namanya? Raman pakan itu apa artinya? Ah itu. Pakan itu apa? Pakan itu apa? Pasar. Raman itu apa? Suka. Suka apa? Suka pasar. Ayo, apa artinya? Apa ya? Obram. Ya, suka ke pasar, kalau belanja ke pasar gitu kan. Dan banyak pasar di kampung-kampung yang pasti bapak ibumu, saudaramu, kakakmu, tetanggamu biasanya kalau pagi pergi ke pasar. Beli sayur, ya berbuah untuk kalian makan. Beli jajan, bener. Beli jajan semuanya. Dah, belajar yang rajin. Gantungkan cita-citanya yang setinggi langit, setinggi langit. Belajar terus ya. Ini karena ada 3 kemarin yang kirim surat, saya kasih aja ya. Terima kasih.
semuanya kita foto bareng di mana ya? Di sini kayaknya bagus ini. Ya, ada tulisannya. Sini semuanya. Oke, senyum. Ayo giginya kelihatan. Yang gigi siapa giginya? Ya, ya. Oke. Pak Gubernur, ini ada kenangan dari kami. Republik anak kenalan. Kenalan karo sapa? Kenalan nang desa. Oh, ini mbak siapa ini? Oke. Okay. Ini apa sih ini tulisannya? Republik anak kenalan. Pekok loh, ini kok pekok itu apa? Pekan ini? Olahraga kenalan. Oh, pekan olahraga kenalan disingkat pekok ini. Ini apa ini? Melayuku apa itu? Itu kami memiliki kegiatan Melayuku itu. Melayu-melayu? Iya, itu nanti lari sejauh berapa kilometer nanti kalau udah sampai sini. Waktunya itu sekitar 1 sampai 2. Berapa kilometer? 5. Okay. 5, ada yang 5. 5? Wah, ada pelarinya ya? Iya. Hebat sekali ini. Semuanya ikut. Wah, pantas. Kamu juga ikut? Semua, Pak. Ya, 5 kilo? Wah, hebat. 3 kilo. 3 kilo, Pak. 5 kilogram. Ya, 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 ya. Oke, terima kasih semuanya. Belajar yang rajin ya. Ya, oke. Ya, menarik. Nisa, apa namanya? Ambil apa namanya suratnya? Karena suratnya itu dikirim ke saya. Jadi mereka ngirim surat ke saya untuk menunjukkan dari 3 anak ini bahwa meminta Pak Gubernur datang dong ke sekolahan saya. Republik Anak Kenalan. Dia tulis Maria Gita. Terus kemudian ada Vicentia Love. Oh, ini Love namanya. Terus kemudian ada juga ini dari siapa ya? Maria Alena. Jadi yang memperkenalkan sekolahnya bahwa kegiatannya menarik. Ada acara ini Pak Gubernur, kami punya acara tilik belik. Dikasih arti lagi. Tilik belik itu adalah menengok belik atau sumber mata air. Jadi anak-anak sudah diajarkan sejak kecil mau mengerti kondisi lingkungannya, wabil khusus sumber mata air sebagai sumber kehidupan. Sobowono, ini mereka blusuan ke hutan, ke kebun, maka mereka kenal dengan tanaman dan mengerti kondisinya. Ada juga Tospo, ini menarik ini. Ini tengok orang sakit dan jumbo, mengajarkan rasa kemanusiaan kepada kawan, sahabat, termasuk orang tua. Remen peken nah ini. Ini remen peken ini suka ke pasar. Dan tentu saja secara tradisional anak-anak mulai dikenalkan pada kegiatan yang setiap hari ada di lingkungan mereka. Ini kalau Bung Karno bilang itu kepribadian dalam kebudayaan. Jadi kita punya kebudayaan yang unggul, bagaimana manusia saling menghormati antar sesama, menghormati dengan yang lebih tua, dan itu dikenalkan sejak dini. Termasuk kita punya sebenarnya kebudayaan-kebudayaan untuk merawat lingkungan dan dikenalkan sejak dari anak-anak. Ini hebat sekali pada anak-anak yang pemberani. Iya. Oke. Nggih. Terus teman-teman ya. Ya, ya, nggih. Makasih semuanya ya. Terima kasih. Terima kasih.